Apa kabar? Senang sekali saya, Sonia Wibisono, dapat kembali menemani Anda di O'Clinic. Don't worry, be healthy. Hari ini kita akan berbincang mengenai diabetes mellitus gestasional atau kencing manis di dalam kehamilan. Wah, ini serem sekali karena bisa menyebabkan kematian bayi. Hari ini kita akan berbincang bersama pakarnya, Dr. Caroline Tirtajasa, SPOG. Halo Dr. Caroline, apa kabar? Baik. Dokter, baik. Dokter, ngobrol-ngobrol mengenai kencing manis pada kehamilan, sebenarnya berapa banyak sih kasus kencing manis dalam kehamilan ini, dok? Jadi kasus kencing manis dalam kehamilan sebetulnya insidennya itu kecil ya, lumayan kecil, sekitar 1-3%. Yeah. Cuma akibat yang ditimbulkannya itu bisa fatal, baik pada ibu maupun bayi yang dikandungnya. Karena itu saat ini keputusannya jadi semua wanita hamil itu kita screening untuk ada atau tidak adanya kencing manis dalam kehamilan ini. Nah, munculnya itu kapan, dok? Harusnya apakah ibu itu memang sudah punya kencing manis sebelum hamil, atau memang ada riwayat dari orang tuanya punya kencing manis, atau gimana, dok? Bisa terjadi ini. Jadi kalau dari definisinya sendiri sih, kencing manis dalam kehamilan seharusnya yang real di, gestasional diabetes mellitus itu hanya yang kencing manis itu terjadi saat dia hamil. Tetapi untuk saat ini itu juga mencakup yang sudah terjadi kencing manis sebelum dia hamil. Karena penata laksananya hampir sama. Jadi ada yang sebelum hamil tuh nggak apa-apa gitu ya, biasa-biasa aja. Tapi biasanya itu orang tuanya memang ada bakat kencing manis dong ya, dok ya? Itu termasuk sudah kelompok resiko tinggi kita bilangnya. Kemudian biasanya apa yang terjadi? Apa ada gejalanya, dok? Jadi gejala-gejala yang ada itu kadang-kadang tidak jelas ya. Untuk gejala awal kadang-kadang tidak bergejala sama sekali. Tetapi kalau kadar gula darah itu sudah tinggi sekali, kita bisa dapatkan sering kencing, sering minum, dan sering makan. Kalau istilah medisnya itu polifagi, polidipsi, dan poliuri. Bukannya orang hamil semuanya berasa kayak gitu, dok? Karena itu memang gejala-gejala ini nggak jadi patokan gitu. Jadi kita selalu lakukan screening itu rutin. Pada ibu hamil yang dengan gejala seperti itu atau tanpa gejala, kita lakukan screening rutin. Tesnya bagaimana, dok? Tesnya gampang sekali dengan TTGO biasanya. Jadi tes toleransi glukosa oral. Jadi pasien berpuasa dulu 10-12 jam sebelum pemeriksaan. Kemudian kita ambil gula darah puasa ya, lewat darah vena, pemeriksaan lewat darah aja di laboratorium. Kemudian minum glukosa 75 gram yang sudah ditimbang di apotek dalam air gitu ya, habis. Kemudian kita ambil lagi. Dan 2 jam setelah minum gula 75 gram itu, kita ambil lagi darahnya. Jadi ada glukosa 2 jam setelah pembebanan glukosa 75 gram. Itu biasanya diperiksanya pas saat kehamilan usia berapa? Jadi untuk yang resiko tinggi, ada kelompok-kelompok resiko tinggi ya. Apa aja tuh, dok, resikonya? Jadi nah, kita resiko harus tinggi itu perkirakan. Antara lain dia ada riwayat diabetes mellitus dalam keluarga. Kemudian juga riwayat melahirkan bayi lebih dari atau sama dengan 4 kg. Oh, sebelumnya pernah lahirin ada riwayat anak pertama atau anak keduanya yang bayinya besar, lebih dari 4 kilo ya. Kemudian ada riwayat infeksi jamur berulang ya. Kemudian juga kalau kita dapatkan lewat USG, cairan ketubannya itu banyak sekali yang kita sebut polihidramnion, atau bayinya besar ya, tidak sesuai dengan usia hamilnya, itu juga kita curiga ke arah sana. Itu termasuk golongan resiko tinggi. Biasanya usia kehamilan berapa tuh di tes darahnya, dok? Jadi untuk kelompok resiko tinggi, kita dari awal kehamilan kita tes, kemudian kita ulang lagi saat usia hamilnya 26 minggu. Oh ya, resiko tinggi tadi. Kalau terbilang tadi ada resiko tinggi adalah sering infeksi jamur. Itu bagaimana, dok? Apakah si pasien itu bisa merasakan sering infeksi jamur? Jadi infeksi jamur ini tampilannya berupa keputihan yang gatal. Saat hamil. Ibu-ibu hamil itu memang kan pada umumnya sekret vagina itu lebih banyak dari yang tidak hamil. Nah, khusus kalau dia terinfeksi jamur, sekret vagina ini tampilannya seperti kepala santan, seperti kepala susu, dan rasanya gatal sekali. Itu kita sudah curiga, biasanya kita bisa ketahui dengan pemeriksaan periksa dalam ya. Saat kehamilan kita bisa tahu, oh ini infeksi jamur tuh khas sekali. Wah, jadi hati-hati ya kalau ada yang kehamilan, lagi hamil, kemudian ada infeksi jamur gitu, gatal sekali. Harus cepat-cepat ke dokter ya, dok ya? Iya, kita harus tahu ya itu infeksi jamur, apakah ada diabetes atau hal-hal lain yang mendasari. Kemudian penyebabnya apa nih sebenarnya diabetes dalam kehamilan? Mungkin tapi kita boleh break dulu setelah itu dijawab ya oleh Dr. Caroline. Oke, message yang mana-mana, we'll be back after this.